langsang bisa barang-barang itu gua nyumpang kan apa ini apa juga tinggalkan amanah tentang kedah kulaturakan bahkan penyelenggan bayi pun kata ini banyak cerdik sami kenawan lu kata kenawan balik. Banyak yang tanya pada saya bahwa sana dulu itu ada. Nah, kakak saya punya anak laki-laki yang bernama Kiai Sayek. Dulunya itu dibimbing ke yang dalam zaman dahulu belum ada agama Islam yang masuk di seluruh daerah itu, masih jaranglah. Dari situ singgah di Mamabe dengan anaknya Kiai Sayek, Kiai Wonongso, dan dibimbing oleh Sunan Kalijogo. Setelah itu anaknya yang lebih kurangnya berumur 11 tahun suka main dengan teman-temannya. Setelah pulang dari main rasa lapar perutnya, ibunya masak nasi, istilah kalau di Jawa itu diiliri, kalau sekarang pakai kipas angin, itu langsung mengambil di tempatnya. Ibunya marah, tempaleng pakai entong, dia itu marah pergi tanpa pamit ke arahnya ke selatan. Dan setelah itu di situ ada seorang yang baru bertapa, ditanya tidak bisa menjawab karena belum selesai tapanya. Setelah itu telah selesai baru menjawab pertanyaan, oh kalau kamu tanya anakmu ada 3 syarat, pertama harus berpuasa 7 hari 7 malam dan membawa jala, juga membawa nasi 1 kepel ke sana. Setelah itu dilemparkan ke laut, bila mana ada muncul satu ditutup pakai jala, maka namanya sekarang Kiai Pandowo karena kenanya dengan jaring jala itu. Lantas dulunya Kiai Sayek mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membuka barang ini, yaitu yang bisa ketempatan seanak-anak turunnya, silahnya dari simbah sampai ke cucu. Setelah itu yaitu pertama kali hingga sekarang itu juga pertanda bercocok tanam, karena musimnya musim keempat bahasa Jawanya Rabu Rapat. Kalau bulan nasional rata-rata bulan Oktober itu harinya tetap hari malam Selasa Kliwon. Tapi bulan Jawa bisa dari hari Sura atau Sapar itu kalau Jawa. Tapi rata-rata kalau nasional itu bulan Oktober. Setelah itu dengan rakyatnya bila mana ada seorang yang minta tujuan terkabulkan, saya tidak mengharuskan syukuran, tapi dia itu yang dalam hati akan kita sakuran, dan ada lagi yang akan memberi kain putih atau istilahnya apa sajana kemul itu. Nah itu dulu itu di desa Mendak di mbah saya, berapa tahun saya kurang tahu, lantas ke Giri Soko berapa tahun saya kurang tahu, tapi dari tahun 1967 sampai sekarang ini bertempat di sini. Sebelumnya yang melakukan adat di orang tua saya, setelah itu dipersilahkan saya yang meneruskan adat. Berarti saya lebih kurangnya 30 atau lebih kurangnya 30 tahun itu saya meneruskan adat.